Sabar level 3 itu adalah sabar dalam beribadah. Jadi kalau level 1 itu sabar menghadapi musibah, level 2 sabar meninggalkan dosa, level 3 itu sabar dalam ibadah. Sholat sabar, puasa sabar, sedekah, tilawah, segala macam ibadah-ibadah sabar. Ini sabar yang paling tinggi nih. Tapi 3 sabar ini bukan pilihan teman-teman. Kalau misalnya kita, oh saya mah yang level 3 aja, yang sabar ibadah, tapi kalau musibah ngeluh, kalau dosa belum bisa ninggalin, berarti belum sempurna sabarnya. Baru disebut orang yang sobirin kalau dia bisa sabar dengan 3-3-nya. Kalau kita gak sabar dalam ketaatan, dalam berbuat baik, bisa jadi kita kehilangan pahala berbuat baik hanya gara-gara tidak sabar.